Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, teman-teman sahabat makan, balik lagi di Adobi Makan ya. Bareng saya Surya. Oke guys, saat ini saya ada di Jalan Kemuning Lobakung guys, Kota Samarinda. Tepatnya di Bakso Kediri ya guys. Tuh. Saya udah lihat tadi baksonya lumayan besar-besar ya guys. Tuh. Baksonya bakso sapi, ukurannya lumayan besar, terus ada gorengannya nih. Dan saya udah penasaran banget nih, gimana rasa bakso Kediri yang ada di Jalan Kemuning Kota Samarinda. Oke, langsung aja nih kita coba nih, gimana ya rasanya. Udah di bakso Kediri nih. Tuh agak gelap nih. Bakso Kediri Jalan Kemuning nih, Lobakung, Kota Samarinda. Harganya berapa Bu deh kalau yang pakai tetelan 20 ya? Iya. 20 kalau pentol yang besar. Kalau yang biasa pakai tetelan 15. 15.000 ya. Iya. Oh, guys. Tuh. Pakai gorengan. Ini khas Kediri ya. Iya. Guys, baksonya pakai tahu, terus baksonya nih lumayan besar, terus ada tetelannya nih. Wih, mantap banget tetelannya. Wih, sedap. Ini 20.000 ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu deh? Bukanya jam 11 sampai jam 10. Sampai jam 10 malam ya? Iya. Tiap hari buka nggak? Buka. Halo teman-teman sahabat makan, balik lagi di Adobi Makan ya, bareng saya Surya. Oke guys, saat ini saya ada di Lobakung ya, Jalan Kemuning, Kota Samarinda nih. Tepatnya di Bakso Kediri ya. Saya baru dengar ada yang jualan bakso Kediri guys di Kota Samarinda nih, dan saya baru nemukan nih. Tuh. Bakso Kediri pakai tetelan. Biasa bakso itu Solo, baru bakso Malang. Baru Kediri jarang saya dengar, dan ini saya ketemu dengan bakso Kediri ya. Dia pakai tetelan dan baksonya lumayan besar. Porsi seperti ini harganya 20.000 nih. 20.000 guys. Oke, saya udah lapar banget nih. Dan seperti biasa, sebelum kita eksekusi, kita wajib untuk baca doa dulu ya. Sendoknya kita taruh dulu, kita baca doa dulu. Tempatnya di pinggir jalan lumayan agak berisik ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dengar ya. Kita tes dulu kuahnya ya, kuahnya guys, ini kuahnya nih, kuahnya tanpa terkontaminasi dengan kecap, saus dan sambal. Bismillah. Kuahnya gurih dan berkaldu sapi guys. Tapi beda dengan kuahnya bakso Malang. Kalau Malang itu rada-rada ada rasa-rasa manis gurihnya gitu guys. Gurih kaldu sapi guys, enak. Mantep banget. Tapi seperti biasa kalau saya makan nggak bisa guys. Jadi kasih sambal, kita sambalin dulu. Tuh sambalnya. Tuh, oh my god. Berapa sendok? Kasih 3 sendok dulu ya. Tuh, 3 sendok guys. 3 sendok. Terus jeruk. Kita jerukin dulu. Terus sausnya nih. Op. Kecap manis. Ini rasa kaldu originalnya udah hilang ya. Otomatis udah rasanya nano-nano.
manis, asam, asin, dan ada pedasnya, guys. Satu porsi begini 20.000 ya. 20.000 guys, ada tetelannya, baksonya besar. Karena ini bakso Kediri ya, beda dengan bakso Malang, enggak ada siomay, enggak ada tahu putih, terus enggak ada apa lagi? Bakso goreng. Siomay. Siomaynya enggak ada. Terus dia pakai tetelan, kalau bakso Malang enggak ada. Mantap banget nih. Guys, kita cintok. Wih, kameramen gua nih kayaknya udah profesional nih, guys. Udah diajarin maju mundur kayak. Kita bayar kameramen jual ginjal. Mahal banget. Biar enggak kayak dipikir pakai tripod ya. Iya. Diam mulu. Udah dong, banyak banget tadinya. Jadi kita udah mau menghilangkan rasa yang original ya. Jadi ini di custom. Rasanya udah custom ya ini ya, teman-teman. Ini yang paling utama nih, kita coba nih gorengannya. Mantap banget. Ini rasanya udah di custom, enak banget. Pedas, manis, gurih, asam, pol. Terus ini ada tahunya ya. Mantap banget baksonya. Baksonya nggak terlalu kenyal, begitu digigit aroma bawang putihnya pecah, semerbak guys. Mantep banget, enak guys, enak. Kamelnya nggak kurang ya, tapi kalau saya masih kurang. Ini bakso yang besar. Enak banget. Ternyata bakso Kediri enak banget guys, enak banget. Kuahnya udah merah ya, merah nih, cabai, tomat, sama kecap manis nih. Sapinya, bumbunya kayak bawang putih, baru serat daripada sapinya. Terasa banget, enak banget. Ini
ini tuh cuacanya lagi hujan loh. Cocok banget makan bakso ya. Mantap ya. Yang paling enak ketika terakhir itu buahnya dihirup. Tapi kita pinggirin dulu nih mainannya nih. Clear guys, mantap banget. Guys, tuh yang urat ya, ini yang urat nih guys, tuh baksonya bakso urat. Kita sudah jalan, tidak lengkap nggak kayak? Iya lengkap ya tadi. Kayak enak banget. Mantap banget. Oh guys. Wih, mantap. Wow, jumbo banget. Wih, tetelannya cakep kok. Tetelannya penuh ya. Cakep. Guys. Iya, aku suka banget. Aku mau foto dulu deh. Coba dites dulu kuah originalnya tuh. Enak banget. Mantap banget kan? Aku yakin ini udah pakai sambal aja udah enak. Udah enak nih. Biar nggak usah pakai ini-ini. Saus kecap. Aku pinggirin dulu ya. Ya boleh. Pantesan ya, tiap kita lewat ini selalu rame. Pasti rame, pasti rame. Ternyata enak. Bakso Kediri juga enak banget ya. Kita baru pertama kalinya ya makan bakso Bener. Kediri ya. Biasa bakso Solo, bakso Jogja, Malang. Seger banget. Bakso Surabaya. Dan ini nikmat banget. Makan bakso di tengah guyuran hujan. Sedap men. Kamu nggak pakai saus kecap? Karena original sudah enak udah banget. Enak banget ya. Bener. Aku nggak perlu pakai. Paling dikasih cabai, jeruknya juga enggak deh. Enggak. Aku lebih suka yang begini. Mantap banget. Tetelannya enak banget. Sedap. Sudah menikmati yang original, sekarang kita coba yang pakai saus. Mm.
banget. Hujan-hujan ya. Goreng. Go, friend. Oke, guys. Sorry, wajah lu agak gelap nih. Aduh, terangin dong. Backlight ya, backlight. Ada cahaya di sini, guys. Oke, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton ya. Kalian sudah subscribe di channel Adobe Makan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Thank you so much buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang pengen coba ya makan bakso Kediri ya. Ini enak banget loh, guys. Bener. Tetelannya juara. Dia ada tetelan ya, terus ada bakso besar, terus dicampur juga bakso halus ya yang ukuran sedang. Dan baksonya lumayan renyah ya, lumayan renyah. Dan ketika kita gigit itu masih ada tekstur serat-seratnya itu, guys. Dan begitu digigit itu kayak ada semburan aroma bawang putih, guys. Enak banget itu, bener-bener nyus. Oke banget. Jadi buat teman-teman yang pengen coba ya, kalian bisa ke jalan Lobakung ya. Tepatnya di Kemuning ya. Jalan Kemuning, guys. Penghujung jalan, pasar Kemuning. Iya, di Jalan Kemuning, Lobakung, guys. Kota Samarinda nih. Bukanya dari jam 11 sampai jam 10 malam setiap hari buka di sini. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen coba bakso Kediri ya, jangan lupa mampir ke sini. Kayaknya kita harus berburu lagi, kita akan coba merayap lagi ya. Kita akan coba gali lagi kuliner yang ada di Kota Samarinda. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dari Jalan Kemuning, bakso Kediri, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.